Halo, selamat datang kembali di Robzfreak Channel. Kali ini saya mau ngebahas sebuah micro preamp dari Mooer. Ini adalah Mooer 015 atau 015. So, boleh dikit nggak apa-apa kali ya. Oke, ini adalah preamp 2 channel, di mana channel distortion-nya adalah based on Peavey 5150. Kemudian channel clean-nya, jujur saya tidak terlalu peduli dengan channel clean, karena yang penting pure clean itu udah cukup buat saya. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Pedal ini membutuhkan daya sebesar 300 mA, jadi pastikan power supply-nya lebih dari itu atau sama agar berfungsi dengan baik. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada treble, middle, bass, volume, gain, LED warna merah, kemudian ada tombol switch. Nah, switch ini berfungsi sebagai pemindah channel. Channel biru artinya channel A, channel merah artinya channel B. Kalau kita tekan di LED ini lebih lama, teman-teman bisa lihat di sini ngeblink. Artinya kabinet simulatornya aktif. Kalau kita matikan lagi, kita bisa connect ke ampli. Saya lebih menyarankan ke return, bukan ke input. Kemudian, misalnya dalam mode biru saya tekan lama switch-nya. Oke, sekarang berfungsi sebagai pedal on-off. Jadi kita bisa fungsikan pedal ini sebagai pedal distortion. Why not? Oke, kita balikin lagi. Just that simple. Walaupun di sini hanya ada satu knob, treble, middle bass, volume, dan gain, teman-teman nggak perlu khawatir untuk setting yang berbeda antara channel A dan channel B. Maksudnya seperti ini. Jika channel clean saya set seperti ini saya acak aja ya. Nah, kemudian saya pengen setting yang berbeda di channel B, semua settingnya sudah auto save. Jadi kita bisa setting yang berbeda antara channel A dan channel B. Dan karena saya adalah penggemar berat direct, kita coba sound directnya dulu kali ya. Yuk. Oke, teman-teman sudah dengar sendiri sound dari Mooer 015 ini secara direct. Oke, sekarang kita dengerin yuk secara responnya sejauh apa sih masing-masing knob ini. Yuk kita coba ya, masih di mode direct. Channel. Thank you.
barusan teman-teman sudah dengar respon dari masing-masing knob-knob di sini. Jujur saya pribadi kalau perform atau main di studio atau main gitar, saya lebih senang menggunakan amplifier. Karena apa ya, ada tendangan dari amplifier yang nggak bisa digantikan oleh sound direct menurut saya. Ketika saya sudah dapat setting yang enak untuk koneksi ke ampli, masih enakkah dalam koneksi direct dengan setting EQ yang sama? Nah, sekarang saya mainkan sebuah riff dari gitar saya dan kita compare dengan sound direct yang tadi. Okay, the bottom line. Jujur, saya bergonta-ganti preamp sejak 2014 sampai sekarang. Dan bahkan setahun terakhir saya ganti 3 kali mungkin. Dan ini adalah yang terbaik menurut saya. Karena secara tone, secara fitur, secara apapun ini jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Apalagi uniknya ternyata pedal ini true bypass. Karena pada saat saya tidak connect power supply, sinyalnya tetap dilanjutkan. Entah itu true bypass beneran atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting itu menarik buat saya. Kemudian, tidak ada latency pada saat saya perpindahan channel A ke channel B. Tidak ada latensi saat perpindahan dari channel A ke channel B. Mungkin kekurangannya satu. Seperti pedal-pedal micro preamp sebelumnya yang saya pakai, Mooer O005, kemudian yang kemarin, sekarang saya yang ini, tetap ini jadi hangat. Saya baru ngobrol mungkin sekitar 5 menit ini ya. 8 menit atau 10 menit. Ini udah hangat. Gak tahu kenapa. Tapi saya kemarin waktu pedal ini baru datang, saya langsung crash test. Saya nyalakan dari jam... berapa itu, jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dalam keadaan on, terpasang power supply, hangatnya tetap tidak nambah. Mungkin jadi PR lagi buat Mooer. Buat saya, Mooer udah bikin sesuatu yang sangat bagus banget dalam setahun terakhir. Dan ini sangat recommended. So far, this is the best for me. Okay, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga bisa jadi acuan buat teman-teman memilih preamp, memilih apapun, dan... kasih like juga ya. Thank you.